lagi dengan saya Sabtera Patut Hitungan untuk ketemu dengan pemirsa dan episode tutorial sesi 4. Hal ini saya akan menjelaskan bagaimana cara memotret gambar di dalam game Chatbot Fusimoto. Kita semua pasti tahu game Chatbot Fusimoto merupakan game animasi anime terbaik selain The Sims yang fiturnya sama seperti Roblox. Jadi kita kan bisa memainkan game itu dengan menggunakan akses monitor kita sendiri. Jadi asalkan kurang lebih memainkan itu adalah 15 menit. Kenapa 15 menit? Ini cuma dibilang untuk tidak terlalu banyak menggunakan baterai yang banyak nih. Karena kan kita terlalu banyak menggunakan itu buat blog segala macam. Nah tapi yang unik lain ini ada banyak fitur-fiturnya seperti fitur menu, radar, dan juga set. Tapi mungkin kalau kalian yang mau nanya gimana sih cara memotret gambar di dalam game Chatbot Simulator, pertama yang perlu kalian lakukan adalah kalian buka dulu ponselnya dengan menyalakan wifi ataupun datanya. Kemudian yang kedua adalah kalian buka game Chatbot Simulator. Nah yang seperti ini kan lagi buka nih. Nah jadi akan muncul logo seperti ini untuk memulaikan gamenya ya. Itu tapi belum buka dulu. Terus kemudian yang kedua, ketika gamenya sudah selesai di booming ya, saya kitarin dulu ya. Nah, jadi kalian bisa pilih load atau game, kalian bisa paku pilihnya yang load aja ya. Dengan seperti ini, kalian bisa tidak perlu menunggu iklan, kan tergantung misalnya seperti iklan nih. Jadi game fitur Chatbot Fusimoto ini juga memiliki banyak sekali fitur, ini kan merupakan cara kedua ya. Cara ketiga, kalian tunggu sampai gamenya tuh benar-benar ini ya, gamenya benar-benar dimulai. Nah, kemudian kita tunggu dulu sampai proses gamenya sudah dimulai. Terus baru setelah itu, kalian sudah selesai, kalian tinggal mematakan seperti ini. Kalian bisa mode prompt-nya seperti ini, kan udah tahu ya. Kalian bisa, kita pilih tempat daerah yang ada di Chatbot Fusimoto, daerah kosong misalnya di Wagyu Restoran ya. Misalnya nih, misalnya di Wagyu Restoran itu kan tanda-tanda kosong nih. Ini saya setting terlebih dahulu ya. Seperti ini kalian boleh sendiri. Nah, kemudian kalian boleh, kemudian caranya kalian panggil kepala untuk berkumpul terlebih dahulu. Terus nih kalau perlu kalian berkumpul boleh, sendiri boleh. Tapi itu pose sendiri, kalian kemudian cara keempat, kalian pilih posenya yang paling benar itu adalah posenya bisa seperti pose. Kalian bisa pilih pose sesuai dengan seperti ini. Tapi jangan lupa juga ekspresinya harus diinginkan dengan ekspresi senyum ya. Ekspresi senyum supaya kalian itu bisa mengetahui. Nah, kalian bisa pilih posenya apa aja nih, misalnya pose yang paling bagus itu adalah ini. Nah, seperti ini misalnya nih, pose seperti ini nih. Jadi ini settingnya tuh gampang banget dengan masukin ke props ya. Kemudian setelah itu kalian kalau sudah selesai kalau proses seperti ini, kalian tinggal pilih sistem setting, terus kalian pilih invisible UI ya. Baru setelah itu, nah seperti ini guys. Nah kemudian cara yang terakhir adalah kalian bisa pilih upload, tekan step seperti ini. Nah kalau sudah selesai, kemudian cara yang kelima kalian bisa pilih menentukan pilihannya lah upload to photos seperti ini. Nah upload to photos ya, baru kemudian kalian bisa tunggu sampai proses benar-benar bisa kena atau terkasih wallpaper. Kemudian cara yang keenam adalah kalian sudah buka Google Photos nih. Nah tunggu ya, jadi sebenarnya lagi bingung karena kan orang tidak suka ada lock. Nah sebenarnya kalau menggunakan cara alternatif bisa menggunakan screenshot, tapi paling cara alternatif yang paling bagus adalah dengan foto seperti ini. Setelah itu, setelah fotonya selesai, baru deh kalian tekan upload dan tunggu prosesnya dan foto dan tunggu sampai proses akhirnya muncul dari Google Photos. Nah itu aja tips terakhirnya tuh kali ini. Nah sebenarnya ada beberapa kelebihan lain dari game Chatbot Fusimoto dan proses pemotongan ini adalah nih, bisa digunakan dikreasikan untuk wallpaper, juga postingan sosial media kayak aku juga begitu, ataupun postingan video supaya kalian tuh bisa lebih betul bahwa kalian bisa mempelajari karakter siapa aja. Mungkin kalian bisa mencoba sendiri di rumah untuk mendapatkan hasil baik-baik, atau mengumpulkan orang yang berkumpulan aku secara sendiri dengan pose yang berbeda-beda. Oke, tapi untuk kali ini sudah bisa bermanfaat, dan jangan lupa subscribe ke sosial media aku, komen, bisa kolom komentar untuk channel aku di sini untuk tahu bagaimana cara dari kalian atau cara lain untuk memotret gambar dan bisa kosmator tanpa perlu setting kamera. Terima kasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.